Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ilmu di salah satu rumah Allah yang mana tidaklah seorang melakukannya kecuali dari taufik min Allah, dan tidaklah seorang melakukannya kecuali karena cinta kepada Allah Azza wa Jal. Baik, bahasan kita masih tentang mahabbatullahi, halaman 108. Hadis Anas ibn Malik telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ayat dan hadis, ayat surat Al-Baqarah dan Ali Imran telah kita sampaikan. Ayatul Mihnah, yaitu Ali Imran ayat 31, dinamakan dengan Ayatul Mihnah, Ayatul Imtihan. Mereka yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak melakukan ketaatan kepadanya, sehingga diturunkan tidak melakukan ketaatan, tidak mentaati nabinya, tidak mengikuti tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga diturunkan ayat ini, Ali Imran ayat 31. Kemudian hadis Anas bin Malik telah kita singgung pada kesempatan yang lalu, tiga hal yang apabila ada pada al-mu'min, tiga sifat apabila ada pada al-mu'min, maka akan mendapati keimanan, halawatul iman, akan mendapati manisnya keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hubbullahi minal iman, mencintai Allah termasuk dari bagian keimanan. Tiga hal, tiga sifat yang disebutkan dalam hadis ini, hendaknya dijadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selainnya, dari selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran setelah sebagaimana dia benci, tidak mau dicampakkan di api neraka. Hadis ini telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, akan didapat manisnya keimanan apabila hati itu selim, selamat, sehat dari segala penyakit. Artinya apa? Jika telah memiliki tiga sifat ini, dia insya Allah tidak ada penyakit asyubuhat dan asyahawat, sehingga dia akan merasakan manisnya keimanan. Sebagaimana al-jasad antal an lisanuka, anta bisa merasakan makanan enak dan tidaknya ketika sehat. Tapi ketika sakit semuanya, ada penyakit yang dia rasakan, demam tinggi dan lainnya dan lainnya, maka semua makanan yang enak tidak akan bisa dirasakan keenaannya, tidak akan dirasakan manis, tidak akan dirasakannya. Dan sama demikian keadaan hati apabila selamat dari segala bentuk syubhat dan syahwat, dan memiliki tiga sifat yang telah disebutkan dalam hadis. Yang pasti apabila memiliki tiga sifat tadi, pasti dia selamat dari tiga dari sifat, dari penyakit syubhat dan syahwat, dia akan mendapatkan manisnya al-iman. Jadi al-jasad la yajidu halawata ta'ami wasyarabi illa inda sihhatihi, bahwasanya al-jasad tidak akan mendapatkan, merasakan manisnya makanan, minuman, kecuali jika jasad itu sehat. Kadzalikal qalb, demikian pula hati, idza salima min maradil ahwa'il mudillah,
wasyahwatil muharramah wajada halawatal iman. Demikian pula hati jika selamat dari penyakit hawa nafsu, penyakit syahwat, wajada halawatul iman. Jadi kalau selamat dari segala penyakit syubhat dan syahwat, dia akan mendapatkan manisnya iman. Wa mata maridha wa saqima lam yajid halawatul iman. Sebaliknya, jika hati itu memiliki penyakit dengki, iri atau yang lainnya, dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Jadi apabila seorang mengatakan saya belum mendapatkan manisnya keimanan, ittahim nafsak, tuduh kepada diri sendiri, jangan-jangan masih banyak penyakit yang menghinggap di hati kita sehingga kita belum bisa merasakan manisnya iman. Mungkin ada hasad kepada teman, ada hati yang al-muhim, ada penyakit-penyakit hati yang memang masih melekat pada kita sehingga kita tidak akan merasakan manisnya keimanan. Sekali lagi, manisnya keimanan akan didapat bagi yang betul-betul selamat dari ahwa'il mudhillah wasyahawatil muharramah, segala bentuk penyakit syubhat dan juga asyahawat. Insyaallah akan didapati manisnya keimanan. Al-mu'min, al-muslim, al-mu'minah, al-muslimah yasta'in billah azza wa jal, senantiasa memohon kepada Allah azza wa jal. Yas'al Allah azza wa jal an yaja'ala qalbahu saliman, wa meminta kepada Allah azza wa jal, memohon kepada Allah azza wa jal supaya didapati halawatul iman. Baik, kemudian pada kesempatan yang lalu telah diingatkan penjelasan Ibnu Qayyim, afwan, Ibnu Utsaimin, Ibnu Utsaimin, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan kaitan dengan hadis ini. Beliau menjelaskan ketika menjelaskan hadis ini, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Beliau menjelaskan bahwasanya ada sekelompok manusia yang mencintai an-nabi bersama Allah. Anna ba'd an-nas yuhibbu rasula ma'a Allah wa la yuhibbu rasula lillah. Mencintai nabi bersama Allah, bukan mencintai nabi karena Allah. Kemudian dijelaskan bagaimana hakikat mencintai nabi bersama Allah, yaitu mencintai an-nabi aktsar min mahabbatihi lillah. Mencintai nabi melebihi cintanya kepada Allah. Kemudian dijelaskan, dicontohkan oleh beliau, tajiduhu idza dzukira rasulu iksha'ara jilduh. Engkau akan mendapati sekelompok manusia yang demikian ini ketika disebut-sebut an-nabi sallallahu alaihi wasallam akan gemetar hati mereka atau bergetar jiwa mereka karena pengagungan, kecintaan. Tapi ketika disebut Allah azza wa jal, maka dia tidak layak ta'asar. Nah, ini tandanya dia melebihi, artinya cintanya kepada nabi melebihi cintanya kepada Allah. Hadza la yajuz, dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadza naw'un minasyirki an tuhibba ar-rasul ma Allah. Ini bentuk dari kesyirikan dalam mahabbah. Jadi yang betul adalah mencintai nabi karena Allah azza wa jal. Wal mahabbatu fil asli mahabbatullah. Karena hakikat cinta pada asalnya itu adalah cinta kepada Allah azza wa jal. Wa hadza tajidunahu, ini penjelasan ini kalian jumpai pada syarah Riyadhus Shalihin, hadis salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Bab tentang fadlul hubbi fillah wal hasi alai,
bab keutamaan cinta karena Allah dan anjuran untuk mencintai karena Allah Azza wa Jal, bab 46. Di bab ke-46, kalau jilid dan halaman kadang beda-beda ya. Intinya di bab situ bisa dilihat nantinya hadis penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian masih hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa an Anas radhiyallahu an, dalam hadis yang lain Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki, dalam satu sebagian lafaz disebutkan anna a'rabiyan, dalam lafaz yang lain Anas disebutkan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin anna a'rabiyan, jadi seorang badui, seorang Arab badui mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Nabi, menanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah, tentang kiamah, mata sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kapan terjadinya as-sa'ah, al-kiamah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam balik menanya, wa ma a'adatta laha, apa yang kau siapkan? Apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Laki-laki tadi mengatakan, qala la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah, tidak ada yang aku siapkan. Bahkan disebutkan tentang hadis ini, artinya laki-laki tadi tidak memiliki amalan yang diandalkan gitu lah. Tidak memiliki suatu amalan yang banyak yang diandalkan kecuali dia cinta Allah dan Rasulnya. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Kemudian dikatakan, qala an-nabiy fa qala sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, bahwasanya engkau bersama orang yang kau cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Qala Anas, dikatakan kemudian oleh Anas bin Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik selanjutnya, fama farihna bi syai'in farhana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam lafaz yang lain, fa farihna yauma idzin farahan syadidan. Jadi qala Anas, fama farihna bi syai'in farhana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami senang akan sesuatu yang dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Anas bin Malik dan sahabat yang ada di situ sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabt, sesungguhnya engkau bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, fa ana uhibbun nabiyy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik, perawi hadis ini menambahkan, bahwasanya aku cinta An-Nabi, aku cinta Abu Bakar Siddiq, aku cinta Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mala bimithli a'malihim. Aku mengharap aku akan bersama mereka karena cintaku kepadanya, kepada mereka, kepada Nabi, kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku tidak
melakukan amalan sebagaimana mereka melakukan amalan. Artinya apa? Di sini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antama aman ahbab, bahwasanya engkau akan dikumpulkan bersama mereka yang kau cintai meskipun amalanmu tidak sama. Meskipun amalanmu tidak sama. Artinya tidak sama baik dalam ketaatannya, baik dalam masalah sedekah atau yang lainnya. Yaqulu ahlul ilmi fi hadzal hadis, qal, dikatakan oleh ahlul ilmi tentang hadis ini, ma'adattu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Jadi aku tidak memiliki sesuatu yang aku siapkan menghadapi kiamah kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walam yadhkur ghairaha min al-ibadatil qalbiyyah wal badaniyyah wal maliyyah. Li'annaha kulluha furu'un lil mahabbati. Walianna al-mahabbata hiya a'lamul manazil. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya cinta karena Allah Azza wa Jal adalah tingkatan amal yang paling tinggi dari amalan hati. Tidak disebutkan ibadah-ibadah hati yang lainnya dan ibadah-ibadah badan kecuali cinta karena Allah Azza wa Jal. Ini adalah a'lamu manazil as-sa'irin, adalah tingkatan yang paling tinggi dalam menuju kepada Allah Azza wa Jal. Fa innaha ba'isatun limahabbatillahi aw natijatun laha. Ini adalah ba'isah yang bisa memotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita cinta, bahkan ya ikhwah, akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya semua harokat yang ada dalam dunia tidak luput dari cinta. Antum datang ke majelis ini karena cinta. Kalimat jamilah yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah selanjutnya. Wa qala Syekhul Islam, saya bacakan dulu penjelasan Syekhul Islam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawa, Majmu' Fatawa, mahabbatullahi wa rasulihi min a'zami wajibatil iman wa akbari usulihi wa jal qawaidihi. Jadi cinta, mencintai Allah, mencintai Rasulnya adalah min a'zami wajibatil iman, dari amalan yang wajib, yang agung dari keimanan. Bal aslul iman atau hubbullah minal iman. Jadi cinta karena Allah, mencintai Allah termasuk dari keimanan. Jadi di sini a'zamu wajibatil iman merupakan keharusan dari keimanan itu sendiri yang agung, dan juga merupakan pondasi dan kaidah-kaidah dalam keimanan. Cinta, mencintai Allah dan Rasulnya. Bal hiya aslu kullu amalin min a'malil imani wad-din. Bahkan cinta, mencintai Allah, mencintai Rasulnya adalah pokok setiap segala amalan dari amalan-amalan keimanan dan amalan ketaatan, amalan agama, ketaatan. Kama anna tasdiqa bihi aslu kulli qawlin min aqwalil imani wad-din. Sebagaimana juga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah adalah asal, asal dari segala, dari setiap ucapan dan dari ucapan-ucapan keimanan dan ibadah dan agama. Artinya yang pertama adalah membenarkan, mencintai dan membenarkan ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena intinya ketika seorang mencintai ibadah, pastinya dia membenarkan apa yang telah diyakini tadi itu. Karena kalau dia tidak membenarkan, bagaimana dia melakukannya? Dan bagaimana dia melakukannya kalau dia tidak mencintainya? Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu sumbernya dari cinta. Fa inna kulla harakatin fil wujud innama tasduru an mahabbatin. Bahwasanya setiap segala gerakan yang ada itu bersumber dari cinta, imma an mahabbatin mahmudatin aw an mahabbatin madzmumatin. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu cinta yang terpuji atau cinta yang tercela. Cinta yang terpuji artinya seorang mencintai karena Allah, kemudian membuahkan ketaatan-ketaatan dan yang lainnya. Cinta madzmuma yang bukan karena Allah Azza wa Jal, yang menyimpang dari syariat Islam, sehingga akan muncul juga turunannya amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Kama qad basatna dalika fi qa'idatil mahabbati minal qawa'idil kibar. Ini yang saya katakan Ibn Taymiyyah punya kitab tulisan tentang qa'idatun fil mahabbah. Kitab ini ada dalam Majmu' Fatawa, dan kitab ini telah dibukukan oleh sebagian ahlul ilmi, disendirikan itu, ditahqiq qa'idatun fil mahabbah, ada di net, di internet banyak. Ada yang ditahqiq Dr. Muhammad Rashad Salim, ada yang ditahqiq Fawaz Zamerli tentang qa'idah dalam mahabbah. Panjang sekali Ibn Taymiyyah menjelaskan. Fa jami'ul a'malil imaniyyah ad-diniyyah la tasduru illa anil mahabbatil mahmudah. Semua amalan, amalan keimanan, amalan-amalan yang menunjukkan keimanan, ketaatan, tidaklah bersumber kecuali, tidaklah muncul, tidaklah terwujud kecuali karena cinta yang terpuji. Sekali lagi, antum ketika mendatangi majelis ini, illa'an mahabbah, ya mungkin awal-awalnya terpaksa. Artinya terpaksa ada keharusan bagi penuntut ilmu disetiali wajib mengikuti. Tapi memang hati atau jiwa itu harus dipaksa. Pertamanya dipaksa, nanti lama-lama akan menimbulkan senang, menimbulkan ketaatan kepada Allah wajib dipaksa. Intinya dipaksa untuk kita melakukan ketaatan. Kalau tidak, an-nafas itu akan, ya sudah, akan menyimpang, selamanya akan menyimpang. Akan menyimpang, inna nafsa la amaratum bisu. Jadi, kalau sudah demikian akan muncul kecintaan, dan semua bentuk amalan keimanan, amalan ketaatan, ini tidak terwujud kecuali karena cinta yang terpuji, cinta karena Allah, sehingga menumbuhkan apa, banyak berteman karena Allah, membenci saudaranya karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena maslahah duniawiyah atau yang lainnya. Wa aslul mahabbatil mahmudati, adapun pangkal cinta yang terpuji adalah cinta
karena Allah, mencintai Allah. Idil amalus sadihu an mahabbatin madzmumatin indallahi la yakunu amalan salihan. Karena amalan yang bersumber dari cinta yang tercela tidaklah akan diterima amalan itu, tidak dikatakan amalan soleh di sisi Allah. Bal jami'ul amalil imaniyah ad-diniyah la tasduhu illa an mahabbatillah. Melainkan semua amalan keimanan yang menunjukkan keimanan kepada Allah, ketaatan kepadanya, tidaklah terwujud, tidaklah bersumber kecuali karena cinta karena Allah, karena cinta mencintai Allah. Fa inna Allah ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma urida bihi wajhu. Karena Allah tidaklah menerima amalan kecuali yang diikhlaskan karenanya. Kemudian dijelaskan lagi ucapan Ibn Taymiyyah. Ini diambil poin-poinnya, tidak dinukilkan semuanya dalam kaidah mahabbah. Fa idza kana aslul amali ad-dini huwa ikhlasud din lillahi wa huwa iradatullah wahdah. Fasyai'ul murad li nafsihi huwal mahbubu li dhatihi wa hadha kamalul mahabbati. Antum kalau baca tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadzal bab, kalau tidak konsentrasi sulit untuk difahami. Apalagi dalam masalah ini, bab yang satu ini, kalau kembali kepada buku aslinya Qaidatun fil Mahabbah, dakik apa yang dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah. Kemudian dikatakan oleh Ibn Taymiyyah, fa idza kana aslul amali ad-dini, jika pada asalnya amalan keagamaan itu bersumber pada ikhlas karena Allah, yaitu menginginkan wajah Allah, menginginkan karena Allah satu-satunya. Fasyai'ul murad li nafsihi huwal mahbubu li dhatihi. Maka hakikatnya sesuatu yang diinginkan li nafsihi karena zatnya itu, hakikatnya dicintai karena zatnya. Seorang melakukan sholat, dia cinta ketika dia didasari atas cinta yang terpuji, cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai sholat itu lidhatihi, karena dia cinta kepada Allah Azza wa Jal. Wahada kamalul mahabbah. Ini adalah tingkatan mahabbah yang sempurna. Lakinna aktsara ma jaa al-matlub musamma bismil ibadah ka qawlihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum wa amsalu hadha wal ibadatu tatadammanu kamalul hubbi wa nihayatuh kamalul hubbi wa nihayatihi wa kamalul dhulli wa nihayatihi fal mahbub alladhi la yu'azzam wa la yudhallu wa la yakunu ma'budan wal mu'azzam alladhi la yuhabbu la yakunu ma'budan. Kemudian dia beralih menjelaskan tentang hakikat ibadah. Jadi setelah menjelaskan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim mukmin, muslimah mukminah, hakikatnya bersumber kepada cinta, cinta mencintai Allah Azza wa Jal. Dan ketika seorang sudah mencintai suatu ibadah karena zatnya, maka tingkatannya bisa dikatakan telah sempurna. Mencintai ibadah-ibadah, baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu as-siddiq, berkata jujur, dan yang lainnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu adalah meliputi kamalul hubbi wa nihayatihi wa kamalul dhulli wa nihayatihi. Hakikat ibadah itu meliputi kamalul hub, cinta yang sempurna dan sampai pada puncaknya.
wa kamalul dhulli wa nihayatihi tunduk dhul, jadi tunduk yang sempurna dan sampai puncaknya. Dhul itu merasa hina, merasa di hadapan Allah Azza wa Jal. Nah ini ada al-hub wa dhul. Nah ini hakikat ibadah. Seorang merendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, bahkan sampai puncaknya hanya ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan cinta, betul-betul cinta sampai puncaknya hanya karena Allah Azza wa Jal. Fal ma'bud alladhi la yu'azzam wa la yudhallu lahu la yakunu ma'budan. Hakikatnya al-mahbub, al-mahbub yang dicintai, sesuatu yang dicintai dalam hal ini Allah Azza wa Jal, alladhi la yu'azzam, kalau tidak diagungkan. Kenapa diagungkan? Karena cinta. Ketika dia cinta, dia mengagungkan. Kalau tidak diagungkan, wala yudhal, dan tidak merasa hina di hadapannya, maka tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Artinya apa? Yang hanya pantas dijadikan sesembahan hanya Allah Azza wa Jal. Lima dhali annahul mu'abbam wala yudhal, dan hanya kepadanya seorang merasakan hina di hadapannya. Wal mu'azzam alladhi la yuhabbu la yakunu ma'budan. Ini memang penjelasannya kalau tidak di konsentrasi tidak nyambung nanti. Wal mu'azzam, sesuatu yang diagungkan kalau tidak ada dasar cinta, la yakunu ma'budan, tidak akan diibadahi. Jadi hakikatnya seorang ketika mengagungkan Allah atas dasar cinta. Ini maqam as-sa'irin, maqam mereka yang jalan menuju Allah Azza wa Jal, yang sudah tingkatan sempurna, yaitu atas semua yang dilakukan atas dasar cinta karena Allah Azza wa Jal. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Demikian pula mencintai nabinya lillah Azza wa Jal. Ibn Tilmidhu, Ibn Al-Qayyim juga demikian menjelaskan dalam Madarij As-Salikin tentang masalah mahabbah, sebagaimana syekhuhu, sebagaimana syekhnya, Syekh Islam Ibn Taymiyyah. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها. Kemudian masih penjelasan Syekh Islam Ibn Taymiyyah, jika hakikatnya mahabbah tadi, cinta itu adalah pokok asal amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan yang bentuknya agama, ketaatan, fal khaufu war raja'u wa ghairuhuma, demikian pula takut, raja', mengharap, dan lainnya dari amalan-amalan hati yang lainnya, yastalzimul mahabbah, mengharuskan adanya perasaan cinta kepada Allah. Wa yarji'u ilaiha, dan kembali kepada mahabbah itu sendiri. Fa inna raji'u at-tami', raji' at-tami', karena hakikatnya seorang yang mengharap itu, dia menginginkan. Seorang mengharapkan handphone, iPhone misalkan, dia pada dasarnya menginginkan, mengharapkan, dia menginginkan. At-tami', ar-raji, mengharapkan. Demikian pula ketika dia mengharapkan surganya Allah Azza wa Jal, artinya dia menginginkannya. Ar-raji wa at-tami',
innama yatma'u fima yuhibbuhu la fima yabghaduhu. Ketika seorang menginginkan surganya Allah Azza wa Jal, tentunya dia akan melakukan hal-hal yang dicintai Allah, bukan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Wal khaif yafirru minal khawfi liyanalal mahbub. Demikian pula seorang yang takut, ketika dia takut akan azab Allah Azza wa Jal, al khaif yafirru minal khawf, dia akan lari dari rasa takut tadi untuk mendapatkan kecintaan sesuatu yang dicintainya. Dia lari dari maksiat Allah Azza wa Jal, lari dari menyekutukan Allah Azza wa Jal, menjauh dari menyekutukan Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan al-mahbub, apa yang dicintainya, yaitu surganya Allah Azza wa Jal. Jadi dibalik kembali sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya al-khaif, demikian pula ar-raji, hakikatnya kembali kepada mahabbah. Kembali kepada mahabbah. Dan ini kalau kita perhatikan dalam kehidupan akan ada, akan dijumpai. Ketika seorang anak mencintai ayahnya, sebagaimana dalam pepatah dikatakan innal muhibba lil muhibbi muti'u. Ketika seorang anak mencintai ayahnya, pastinya dia akan melakukan apa yang disenangi oleh ayahnya, menjauhi hal-hal yang dibenci oleh ayahnya. Ini salah satu dalam kehidupan. Sama demikian ketika seorang betul-betul mencintai Allah Azza wa Jal, maka dia akan melakukan apa yang menjadi yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan, menjauh akan apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Dia akan takut atau ya takut dari hal-hal yang dimurkai Allah, dan dia akan mengharapkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Hada yahtaj ila dhihin sawf ya akhu. Wa qala Ibnul Qayyim, nah ini Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin hada aidan, kalau baca labud min tamahul wa fa aslul ibadati mahabbatullah. Pokok pangkal ibadah itu adalah cinta karena Allah Azza wa Jal, atau mencintai Allah. Jadi pangkal ibadah adalah mencintai Allah. Tapi tentunya ketika seorang mencintai Allah, tentunya harus ada ilmu atas dasar, atas nur cahaya dari Allah Azza wa Jal. Dan cinta ini tidak hanya diucapkan, melainkan dibuktikan. Seorang ketika dikatakan cinta Allah Azza wa Jal, mencintai Allah, maka butuh pembuktian. Jadi aslul ibadati, pangkal pokok ibadah adalah cinta, mencintai Allah. Bal ifraduhu bil mahabba, bahkan mengesakan Allah dalam cinta. Jadi hanya cinta kepada Allah Azza wa Jal. Wa an yakuna al-hubbu kullahu lillah fala yuhibbu ma'ahu siwa. Jadi dia mencintai semuanya karena Allah. La yuhibbu ma'ahu siwa, tidak mencintai bersamanya. Nah, ini kalau mencintai bersama Allah itu menyekutukan Allah. Mencintai Nabi bersama Allah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Mencintai Nabi karena Allah. Tidak boleh kita mencintai ayah kita ma'allah, mencintai ustaz kita ma'allah, melainkan kita mencintai ayah kita lillah, mencintai ustaz kita, guru kita lillah.
Fala yuhibbu ma'ahu siwa. Janganlah mencintai bersamanya selainnya, selain Allah. Maksudnya mencintai Allah dan mencintai bersamanya selain Allah. Wa innama yuhabbu li ajlihi wa fihi. Melainkan yuhibbu li ajlihi wa fihi. Melainkan mencintai li ajlihi, li ajlillah. Karena Allah, wa fihi wa fillah. Mencintai karena Allah, wa fillah. Ada bedanya ya, fillah, lillah, wa ma'allah. Yang ma'allah itu yang menyekutukan nanti. Kama yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa malaikatahu wa uliya'ahu. Sebagaimana seorang mencintai nabi-nabi, utusan-utusan Allah, malaikatnya, wali-wali Allah. Karena Allah Azza wa Jal. Mencintai fillah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, bukan ma'allah, bukan bersama Allah. Famahabbatuna lahum min tamami mahabbatihi. Kecintaan kita kepada mereka, cinta kepada nabi, utusan-utusan Allah, malaikat, wali-wali Allah, ini bentuk dari tamam mahabbatihi, dari kesempurnaan cinta kepada Allah. Walaysat mahabbatan ma'ahu. Ini diulang lagi. Bukan bentuk cinta bersama Allah. Makanya tadi coba antum baca kembali penjelasan Ibnu Utsaimin kaitan dengan hadis tadi, salatun man kun fihi wajada halawatal iman. Al mahabba ma'ah ini menyekutukan. Kamahabbati man yattakhid min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbih. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan Al-Baqarah 165, sebagaimana sekelompok mereka yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan dan mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Nah, itu mahabbah syirkiyah. Jadi kalau kalian memahami mahabbah syirkiyah, fahami dari ayat tadi itu Al-Baqarah 165. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ini mahabbah ma'allah, mahabbah syirkiyah nantinya. Wa idza kanatil mahabbati lahu, wa idza kanatil mahabbatu lahu hiya haqiqatu ubudiyatihi wa sirruha. Haqiqatu ubudiyati wa sirriha. Fahiya innama tatahakaku bittiba'i amrihi wajtinabi nahyihi. Fa'inda tiba'i amri wajtinabi nahyi tatabayyanu haqiqatal ubudiyati wal mahabbati. Nah, selanjutnya dia menjelaskan tentang hakikat mahabbah yang merupakan ibadah. Idza kanatil mahabbatu lahu. Jika cinta karena Allah ini perwujudan dari ibadah, hakikat dari ibadah dan rahasia dari ibadah, fa innama hiya tatahaqqaqu bittiba'i amrihi, maka yang demikian akan terwujud dengan mengikuti perintah. Mengikuti perintah Allah. Wattiba wajtinabi nahyi, dan menjauhi larangan Allah. Fa inda tibail amri, ketika seorang mengikuti perintah, menjauhi larangan, tatabayyanu haqiqatal ubudiyati wal mahabbati. Jadi kembali lagi, ketika seorang mengikuti perintah dan menjauhi larangan, maka jelaslah baginya hakikat penghambaan kepada Allah dan cinta kepada Allah. Jadi hakikatnya al-ubudiyah lillah dan mahabbah itu dengan menjalankan, mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jal. Walihada ja'ala ta'ala ittiba'a rasulahu alaman 'alaiha. Maka dari itu Allah menjadikan mengikuti utusannya sebagai tanda atas cinta.
wa syahidan liman idda'aha, dan sebagai saksi bagi mereka yang mengaku-ngaku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Faja'ala ittiba'a rasulihi masyrutan bimahabbatihim lillah wa syartan limahabbatillahi lahum. Maka Allah jadikan mengikuti utusan Allah, faja'ala, Allah menjadikan ittiba'a rasulihi, meneladani utusan Allah, mengikuti utusan Allah, mengikuti sunnahnya, meneladani sunnahnya, masyrutan bimahabbatihim lillah, dengan syarat ketetap, ketentuan mencintai mereka karena Allah, wa syartan limahabbatillahi lahum, dan merupakan syaratnya mencintai limahabbatillahi lahum, untuk cintanya Allah kepada mereka, yaitu dengan mengikuti tuntunan Nabi. Nah, tadi kan dikatakan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, Allah akan mencintainya. Kapan Allah mencintai hambanya? Jika mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kalimat jamila yahdaj ila dhihn as-safi. Wa qala aidan wal ibadatu tajma'u aslaini. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh, ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, sama dengan yang dikatakan oleh gurunya Syekh Islam bin Taimiyah. Wa qala aidan, dikatakan lagi oleh Ibnul Qayyim, wal ibadatu tajma'u aslaini, hakikatnya ibadah itu menghimpun dua asal, ghayatul hubbi bi ghayatil dhulli wal hudu. Jadi cinta yang sampai pada puncaknya, wa bi ghayatil dhul, demikian pula tunduk sampai pada puncaknya, tunduk patuh merendah di hadapan Allah azza wajal. Ghayatul hub wa ghayatul dhul, itu dua hal. Al-dhul wal khudu makna wahid. Wal arab taqulu tariqun mu'abbad ay mudhallal wat ta'abbud at-tadallul wal khudu. Faman ahbabtahu wa lam takun khadi'an lahu lam takun 'abidan lahu. Ketika dikatakan at-tariq mu'abbad, jalan ini telah ditundukkan, dilalui. Jalan ini telah, jalannya sudah, ya sudah baik, sudah dilalui gitu loh. Tariq mu'abbad namanya. Tapi kalau jalannya masih terjal, masih susah di lalui, masih banyak bebatuan, itu namanya bukan mu'abbad. Tapi kalau jalannya sudah baik, lurus, jalan itu namanya jalan mu'abbad. Wattadallul wattadallul wal khudu. Ini secara bahasa ya. Secara bahasa at-ta'abbud adalah tadallul wal khudu. Jadi ibadah itu hakikatnya merendah dan tunduk kepada Allah. Faman ahbabtahu walam takun khadi'an lahu. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai, barang siapa mencintai Allah, faman ahbabtahu, maka seorang yang mencintainya ya, jika engkau mencintainya namun engkau tidak tunduk. Seorang mengatakan aku cinta kepada Allah, tapi dia tidak tunduk kepada Allah, maka dia tidak, belum dikatakan menghamba kepada Allah. Jadi kalau dia betul-betul mencintai Allah, dia wajib tunduk dan patuh. Maka dia dikatakan abid, menghamba kepada Allah. Waman khada'ta lahu bila mahabbatin, waman khada'ta lahu, maka dan siapa yang tunduk kepadanya, kepada Allah, tapi dia tidak ada kecintaan, tunduk kepada Allah tapi tidak ada dasar kecinta, lam takun abidan, tidak dikatakan menghamba kepada Allah kecuali betul-betul muhibban khadi'a, betul-betul mencintai dan tunduk. Makanya kalau
Walillahil masalul a'la, ya, tidak bisa disamakan. Ketika seorang budak, budak zaman dahulu ada budak, budak itu dimiliki oleh majikannya. Ketika budak itu diperintahkan, dia akan menjalankan apa yang dikatakan majikannya. Mau tidak mau tetap dia wajib menjalankan apa yang dikatakan oleh majikannya. Dan dia pasti tunduk kepada majikannya. Itulah gambaran seorang yang menghamba hanya kepada Allah. Makanya di ayat yang lain disebutkan ada hamba yang budak yang dimiliki oleh dua majikan. Ketika budak dimiliki dua majikan, dia bingung. Satu menyuruh untuk bicara, satu menyuruh untuk diam, satu menyuruh untuk beli ini, yang satu siapa yang ditaati? Itu kan di Al-Quran ada kan gambaran bagaimana hamba yang hanya menghamba kepada Allah dan hamba yang memiliki dua sesembahan, abdun mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin, hal yastawiyani masalah, apakah sama dua permisalan itu? Tidaklah sama. Budak yang dimiliki satu majikan, budak yang dimiliki dua majikan, tidaklah sama nantinya. Makanya ketika seorang menghamba kepada Allah, dia didasari atas cinta dan tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal. Inilah hakikat ibadah. Ghayatul hub bi ghayatil dhulli wal khudu'. Cinta yang sampai pada puncaknya dengan tunduk dan patuh hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian terakhir dikatakan oleh Ibnu Qayyim, la tuhaddul mahabbatu bihaddin awdah minha. Ibnu Qayyim dalam Madarij Salikin panjang menjelaskannya memang. Bahwasanya cinta itu tidak bisa dibatasi dengan, maksudnya tidak bisa didefinisikan gitu lah, sulit untuk didefinisikan. Fal hududu la taziduha illa khafa'an wa jafa'a. Karena kalau dibatasi itu nanti tidaklah menambah kecuali semakin kabur gitu loh, semakin tidak jelas. Fahadduha wujuduha, hakikat batasan cinta itu adalah adanya hal itu di hati dan diwujudkan gitu loh. Wala tusaful mahabbah biwasfin aw adhar minal mahabbah. Ini kalimat yang tidaklah disifati mahabbah itu dengan sifat yang lebih nampak dari mahabbah itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Artinya mahabbah itu diwujudkan gitu lah. Jadi mahabbah itu, cinta ini tidak bisa didefinisikan bagaimana. Wujudkan dalam bentuk ketaatan. Kadang suami istri kadang aku sayang kepadamu deh, atau ini lisan ya. Ada mungkin kalau dalam masalah apa ya, untuk menyenangkan lisannya. Tapi apakah cukup dengan itu? Tidak cukup. Harus ada pembuktiannya. Tidak bisa didefinisikan. Ibnu Qayyim mengatakan sulit didefinisikan cinta itu. Ah, dimana ya Wahyudi? Ini agak susah untuk menjelaskan kecuali yang lagi ala kulin. Al-mahabba itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, la tuhaddu bihaddin awdah minha. Fahadduha wujuduha. Batasannya yaitu wujudnya cinta itu ada, diwujudkan. Bukan hanya dengan ucapan, dengan amalan, perbuatan. Dan itu dalam kehidupan sudah bisa dimaklumi lah. Bisa dimaklumi dalam kehidupan antara orang tua dengan anaknya, antara guru dengan muridnya. Bisa, ini cinta. Wa kadzalika ma Allah azza wa jalla. Demikian pula cinta kepada Allah azza wa jalla. Ala kullin mahabbatullah, suatu hal yang
sulit didefinisikan, yang mana harus diwujudkan dengan bentuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Innal muhibba lil muhibbi muti'u. Al-Imam Syafi'i yaqul ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Innal muhibba lil muhibbi muti'u. Bisa dilihat pada Diwan Syafi'i. Diwan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menukilkan, dinukilkan jaga Imam Syafi'i ucapannya ini. Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu. Bagaimana engkau mendurhakai Allah sedangkan kau tampakkan kecintaan? Hada muhal. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin. Maksudnya tidak dikatakan cinta. Bagaimana dikatakan cinta? Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Jika kecintaanmu itu betul-betul adanya, maka pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba lil muhibbi muti'u. Sungguhnya seorang yang mencintai dan yang dicintai itu pasti taat kepadanya. Pasti taat kepadanya. Wa hadha akhtim hadhihi al-kalimah. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita diberi cinta karena Allah, benci karena Allah, karena ini adalah aslul iman. Kita mohon pada Allah Azza wa Jal, Allahumma atin nufusana taqwaha, zaki anta khairuman zakkaha, anta waliyuha maulaha, Allahumma inna nas'al hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin, wa hubba amalin yuqaribuna ila hubbih. Wallahu ta'ala ala wa alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.